Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini berjumpa lagi dengan saya akan membuat charger aki. Oke, saya akan membuat charger aki. Pertama-tama yang saya siapkan yaitu yang pertama yaitu namanya AVO. Ih, bukan AVO, trafo. Trafo, trafo ukurannya 5 ampere sama dioda. Dioda kiprok yang kakinya ada 4. Ini mereknya dari USA ya. Lihatin USA. Kecil aja. USA. USA. Kabel ini, kabelnya kabel. Lalu tekan ke PLN. Terus sama ini. Ini namanya buat penjepit plus sama min, nantinya dicolokkan ke aki ini ya, aki ini plus min. Oke, kita ini sudah kita pasang, sudah kita solder tadi. Terus ini bukan ini ya, ada dodanya, ada plus min, saya jelas gak jelas ya. Nah itu ini plus, ini main. Nah yang ini AC, ini tegangan AC dua, ini dua sama ini tegangan AC harus bolak balik. Ini ya fungsinya dioda kiprok ya, untuk itu biar arusnya menjadi DC, biar buat biar bisa mengeces aki. Oke, kita pasang ini ya. Oke, kita lihat kabelnya ini 5 ampere, 18, 12, CT, 12, 18. Ini 0, 0, 20. Terus ini tempatnya.